Kali ini udah bisa berputar nih. Ceki. 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 Halo, jumpa lagi dengan Mas Ari Citayam. Ceki. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu kembali dengan Mas Ari Citayam. Kali ini melatih burung lovebird. Nah, burung lovebird ada dua. Melatih skill STM atau ditaruh dia akan kembali ke owner. Jadi dipanggil dia datang ke owner. STM untuk menuju free fly ya, panggil bebas kembali. Ini masih menggunakan sped ya. Sped ini isinya makanan. Makanan bubur. Bubunya masih makan bubur nih ya, macam begini ya. Tuh. Dia masih makan. Terus untuk cara memainkannya kita cukup taruh di bawah terus kita menjauh dan kita panggil. Bisa pakai pelilitan, bisa pakai nama. Biasa saya pakai pelilitan iya, pakai nama iya. Biasa saya kasih nama si Jeki. Kita coba ya, dilempar. Jeki. Nah, tuh. Coba lagi. Jeki. Jadi setelah dia datang, kita kasih makanan ya buat hadiah. Jadi ntar dia terbiasa pas dipanggil dia datang. Kasih makanan udah terbiasa ntar. Coba lagi. Cuacanya masih panas ya. Ceki. Satu jauh ya. Ceki. Ceki. Nah itu. Nah ini datang ya. Cara melatihnya begitu, terus kita ajak jalan-jalan agak jauh ya. Jadi dia terbiasa, kalau dia dibawa ke jalan-jalan, dia akan terbiasa. Kita coba dari arah sana. Dan supaya biar si lobet nggak biasa turun ke tanah ya, saya biasa pakai tangkringan begini ya. Tangkringan, jadi ntar si burung taruh di tangkringan. Terus kita panggil dari jauh, ataupun kita lempar ntar balik ke tangkringan. Jadi biar terbiasa. Kalau tidak pakai tangkringan, biasanya dia ke tanah. Terus dia akan kebiasaan ke tanah. Kita coba panggil dari jauh ya. Kita coba burung taruh sini. Terus ntar saya panggil dari agak jauh ya. Ceki. 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 Ini burungnya. Terus yang putih ini ya, ini udah mulai belajar berputar. Ceki. Ceki. Udah mulai skill berputar ya dia ya. Kita makan dulu. Ceki. 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 Jadi dia untuk lobet bisa dilatih skill juga ya. Bisa berputar. Ceki. Sekarang saya panggil dari jauh. Ceki. 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 Kita panggil lagi dari jauh, coba. Ceki. 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 Jadi bisa buat olahraga sekalian ya. Jadi kita lari, dia kejar. Coba kita akan lari ya. Saya akan lari, terus dia akan mengejar saya ntar. Coba ya. Ceki. Ceki.
Jeki. 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 Nah, ini burungnya. Jadi kita bisa olahraga. Sekali olahraga, ntar dia akan mengejar kita ya, owner ya. Jeki. Satu lagi masih ketinggalan. Jeki. Cara untuk melatih skillnya, ya kita cukup kasih makan, terus kita panggil suruh berputar ya, begini. Jeki. Kasih makan. Jadi awal mulanya begini. Gigit nyampe. Ya, seperti ini ya. Jeki. Nah, berputar. Oke, cukup sekian ya cara melatih skill FTM atau bisa berputar ya untuk lockbird. Cukup sekian Mas Arcitayam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.